KU. Dan sekarang ini, Syu, kita akan terus saja ke cerita pagi Pulau Pinang sama rakan pelopor kita Abdullah Mahyudin. Difahamkan akan berkongsi berkenaan inisiatif Muzium Peranakan Baba Nyonya di sana untuk menghidupkan warisan budaya yang semakin ditinggalkan. Silakan Abdullah Mahyudin dari Pulau Pinang. Baiklah, terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri yang sedang bertugas ketika ini. Saya ucapkan selamat bertugas yang sedang menonton, penonton RTM yang sedang menonton langsung cerita pagi dari Pulau Pinang. Saya ucapkan selamat menonton. Baiklah, kalau anda dapat saksikan, saya ketika ini berada di salah satu bilik replika contoh di sini, bilik tidur dan beberapa baju. Sebenarnya untuk pengetahuan anda, baju-baju yang cantik di sini dan keadaan bilik yang indah di sini merupakan warisan peranakan Baba Nyonya. Dan untuk pengetahuan anda, saya kini berlintas langsung di Muzium Peranakan Pulau Pinang. Seperti mana kita semua sedia maklum, keadaan ketika ini wabak gelombang COVID-19 masih lagi kita dipukul dengan gelombang wabak COVID-19. Dan untuk pengetahuan anda, muzium ini antara salah satu tarikan pelancong di negeri ini. Bukan saja pelancong dalam negara, malah di luar negara akan datang ke Pulau Pinang, pastinya akan memilih muzium ini untuk melihat sendiri identiti, karya dan budaya warisan peranakan. Dan pastinya dengan keadaan COVID-19 ini, saya kira pihak muzium sendiri melakukan usaha-usaha untuk memberi nafas, menyuntik roh dan menghidupkan budaya dan identiti mereka sendiri. Dan berbicara tentang itu, jom saya bawakan khas kepada anda. Hari ini tetamu saya pengarah Muzium Peranakan Pulau Pinang sendiri, iaitu Cik Lilian Tong. Jom kita bersama beliau. Selamat pagi Cik Lilian, sihat? Selamat datang. Cik Lilian, mungkin Cik Lilian boleh kongsikan kepada penonton cerita pagi keadaan maksudnya pelancong ketika ini, bagaimana pengoperasian di muzium ketika ini? Oh, saya sangat berterima kasih kamu datang kerana saya sangat sunyi di sini. semasa MCO, so kita tak ada banyak orang lah. Tetapi sebelum MCO, sebelum COVID, sehari kita ada 300 pengunjung di sini. Yes, dari luar negeri dan yang dalam negeri. Okey, sekarang keadaan COVID-19, pengoperasian masih berjalan seperti biasa ke? Masih, tetapi masa ini kita guna untuk buat renovation. Renovation. Macam kita tengok the lantai kita sudah polish dan cat tiap-tiap bilik. Okey, Miss Lilian, mungkin Miss Lilian boleh kongsikan. Saya tengok Miss Lilian tengah menyulam manik. Mungkin Miss Lilian boleh terangkan aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan di sini semasa tempoh PKPB ini. Okey, so walaupun PKP itu ada satu opportunity untuk kita, kerana sesiapa yang nak buat video documentary, bila mereka datang macam Little Nonya, mereka datang tak ada orang, so mereka ada, you know, tempat yang mereka boleh guna mana-mana saja. Dan dalam rumah, dalam museum ini, kita ada aktiviti-aktiviti untuk orang yang duduk di Pulau Pinang, orang Malaysia dan juga expats. Expats. Apa aktiviti yang dilaksanakan? Okay, so kita ada kasut, buat kasut manek. Kasut manek. Yeah. Dan main ceki. Main ceki. Yeah. Dan masakan. Oh. Yeah. So ada kali yang kita ada nyanyian dan ada virtual conference dengan Singapura. Dan masa ini, walaupun sangat susah untuk banyak orang, saya sangat bangga dan satisfied kerana saya guna masa dari March MCO tahun dulu. Sudah tak ada orang, tak ada aktiviti-aktiviti di Pulau Pinang. So, saya guna masa itu untuk cari orang-orang tua, Baba Nyonya dan orang muda juga untuk mengambil cerita-cerita dulu kala Baba Nyonya, nenek moyang. So cerita-cerita ini dari abad 1800 to 1900, the last century. So saya kumpulkan cerita-cerita itu dengan satu motivasi. Ini projek untuk mengarkip dan dokumen cerita-cerita kita. So macam selepas itu ada buku. Ya, kita mencetak sebuah buku dan dalamnya ada 13 cerita-cerita.
Miss Lilian, mungkin soalan terakhir mungkin sebagai pengarah di muzium ini. Mungkin Miss Lilian nak kongsikan kepada penonton Cerita Pagi harapan Miss Lilian dalam keadaan ketika ini. Okey, saya harap COVID boleh memang end of this year lah. So kerana kita ada banyak program nak menjalankan tetapi tak boleh. Kita nak ada satu, saya nak buat satu festival, literary festival. Tetapi special, Baba Nonya Literary Festival. Yang pertama sekali di Malaysia. Okey, Miss Lilian, terima kasih sudi meluangkan masa bersama penonton Cerita Pagi. Ada rezeki kita jumpa lagi ya. Baiklah, rakan sugas di Angkasa Puri, seperti yang Miss Lilian katakan, beliau sendiri berharap wabak COVID-19 ini segera berakhir dan dapat meneruskan usaha memertabat budaya. Saya kira anda juga mempunyai harapan tentang menamatkan wabak COVID-19. Apa-apa pun, patuh SOP dan usaha kita mengekang penularan pandemik COVID-19. Sedikit nasihat untuk anda, tuan bertanya arah ke pekan, hujung titik, beloklah nanti. Baba Nyonya, warisan peranakan, warisan identiti perlu hayati. Saya kira setakat itu dahulu. Kembali bersama rakan tugas di Angkasa Puri, silakan.